Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi, pengurus Barisan Masyarakat Wartawan atau BMW Kabupaten Bandung melaksanakan acara halal bihalal di Pantai Ranca Buaya, Garut Selatan. Indra selaku panitia dan Rahmat pengurus menjelaskan kegiatan halal bihalal tersebut agar tali silaturahmi lebih ditingkatkan lagi seperti dituturkan berikut ini. Alhamdulillah berkat bersatunya BMI dengan acara halal bihalal ini sudah terlaksana dan merasa senang untuk semua anggota BMI. Mudah-mudahan untuk kedepannya BMI semakin maju, semakin makmur, semakin dikenal sama masyarakat. Untuk program ke depan mudah-mudahan membantu istilahnya membantu untuk anak yatim, membantu lansia dan orang-orang jompo. Perjalanan ini memacu kepada sifat yang biasa berjalan oleh BMW untuk memacu silaturahim antara sesama anggota. Intinya tanggal 2 bulan Juni akan dilaksanakan acara pembentukan panitia pemilihan ketua umum untuk periode 3 tahun ke depan. Hal yang sama juga diungkapkan Agus perwakilan anggota BMW, dengan dilaksanakannya halal bihalal diharapkan kedepannya lebih bersatu dan lebih maju lagi. Saya mengharapkan BMW ke depan itu lebih profesional, lebih maju, dan kinerjanya lebih bagus, terjalin kekompakan kerja, kebersamaan, silaturahmi lebih erat. Nanti ke depan, BMW ke depan ingin betul-betul menjadi wartawan yang profesional, yang mana sinergis dengan pemerintahan daerah, sebagai mitra pemerintahan daerah. Karena itu pilar keempat dari wartawan itu sebagai social control. Dari Pantai Ranca Buaya, Garut Selatan, Agus PR, Hades TV, mengabarkan. BMW bersatu, BMW maju! Maju! Blik, 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 blik!